Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk kupasan info sensasi berkaitan dengan artis dalam dan luar negara. Saya harus bimbing dia walaupun tidak sempurna, kata Samsul Yusof. Pelakon dan pengarah sensasi Samsul Yusof memberitahu tujuannya memfailkan nusyus terhadap putri Sarah kerana tidak mahu istri pertamanya itu berterusan membuka aib rumah tangga serta menyalahkan antara satu sama lain di media sosial. Menurut Samsul, tindakan itu juga meminta Sarah henti menyebarkan atau berkongsi perihal rumah tangga mereka di media sosial, sebaliknya datang berbincang secara baik. Kata aktor berumur 39 tahun itu, dia menyadari banyak pihak yang mempersoalkan tindakannya mengawini Ira Kazar, namun dia berkata segala keputusan yang dibuat adalah urusan serta pilihan sendiri. Sekiranya saya tak beritahu tidak memfailkan nusyus semalam, saya amat yakin putri Sarah akan terus-terusan bermain dengan permainan membuka aib. Aku buka aib kau. Ini bukan cara menyelesaikan masalah. Kenapa saya berkahwin dengan Ira Kazah? Itu urusan saya, pilihan saya. Ini adalah ujian saya. Apapun saya dah memilih dia. Dalam pada itu, pemilik nama lengkap Muhammad Samsul Muhammad Yusof sekali lagi memohon kepada Putri Sarah untuk memberi ruang bagi mereka duduk berbincang. Sekali lagi saya cakap kepada Putri Sarah, saya tahu nak berpisah, ayo kita duduk berbincang. Bagaimana dengan anak-anak, dengan nafkah, jangan risau saya cari rezeki selama ini untuk anak-anak dan keluarga saya. Nak buat macam mana? Saya masih sayangkan dia, saya masih nak selamatkan walau buruk macam mana pun istri saya tak kisah sama ada Putri Sarah atau Ira. Dia istri, dia tanggung jawab saya harus bimbing dia walaupun tidak sempurna. Tapi malangnya, saya masih mengharapkan lagi untuk berbincang macam mana. Sekian info, terima kasih. Whip up my appetite. Don't leave me alone.